Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Gondrong Gimbal dari Sragen Utara yang tidak nakal, dan tentunya tetap di channel yang sama, Wong Bebas Mulia. Oke, kali ini saya hanya bisa mengeksplore bahan, tapi ini belum populer, saudara-saudara. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa populer ya. Ini dengan ciri-ciri yang daun kayak gini, daunnya modelnya yang depan hijau dan yang belakang putih, dan dengan bunga yang sangat bagus sekali. Ini kalau di sini bahasa lokalnya adalah pohon kembang wungu, saudara-saudara. Nah, ini mungkin karena buahnya berwarna wungu, jadi mungkin dikasih nama kembang wungu sama penduduk setempat. Ini mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan bonsai, dan ini karakter batangnya sangat bagus sekali, hampir mirip sama wahong ya, wahong single ya. Mirip mungkin ya, mungkin ini jenis premna, saya juga enggak tahu. Nah, batangnya kayak gini, saudara-saudara. Dan ini juga bisa mengecil ya daunnya ya. Ini bisa mengecil hampir 90 derajat. Mungkin kalau di daerah sedulurku sana namanya apa saya juga enggak tahu, tapi di daerah sini kembang. Karena bunganya wungu ya. Nah, ini daunnya sangat bisa mengecil hampir 90 derajat. Ini saya memilih daun yang tua ini bagian bawah ya. Ini saya bandingkan sama yang atas ya, sama yang bagian daun mudanya sangat bisa mengecil hampir 90 derajat, saudara-saudara. Oke, jangan lupa di subscribe saudara-saudara, biar tambah semangat tentunya membahas pulang video-video yang baru, lebih menarik, lebih bagus, dan ya mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ini daunnya sangat bisa muncul, saudara, ya kan, sangat jauh sekali perbandingannya. Dan ini sangat melimpah dan banyak sekali di sini, saudara. Dan yang satunya lagi, nah, yang satunya lagi adalah ini. Ini kalau di sini namanya pohon kerikisan. Pohon kerikisan karena mungkin karena daunnya bisa kris-kris-kris gitu. Nah, ini daunnya ya nggak bisa mengecil, tapi karakter pohonnya sangat bagus, luar biasa sekali. Saudaraku, nanti nah ini karakter pohonnya, saudaraku. Oke, hanya gitu saja. Gondrong Gimbal mengucapkan banyak terima kasih, dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.